Tuhan, ketemu lagi dengan keadaan CM di sini. Nah, masih ingat kan kemarin video aku yang panen pertama itu ya, banyak. Sekarang aku mau ngecek seberapa banyak aku bisa dapat stroberi hari ini. Oke, teman-teman, kita langsung panen lagi ya. Oke. Ini udah banyak lagi nih, teman-teman. Ngiler deh. Oh, ngiler. Pick what? Again. Oh yeah. About 2 days. Mm-hmm. Banyak di situ ya, honey. Mm-hmm. Yeah, they're everywhere. Yeah, ini tambah banyak banget yang merah-merah. Kemarin nggak terlalu banyak, ini udah banyak. Oh, liatin deh teman-teman, ini kan tambah banyak banget. Ini kalau ada strawnya di bawah, jadi nggak basah stroberinya ya. Wow, ini. You get that area right there. Hah? You get that area right there. Ini nggak ada jalan, jalan buat metik stroberinya, jadinya agak susah nih. Soalnya nggak mau. Ah, ini, honey. Itu kan teman-teman nih kan pada there. Bolong gini. Ya. Yeah. Jadi dimakan apa namanya? Binatang. Soalnya ya itu basah sih ya bawahnya. Ini kalau musim stroberi gini, oh, liatin teman. Wow, besar sekali. Kayak gini nih ya, aku puas makan stroberi. Oh, smoke smoke is tobacco burning, okay? Ouch, ah? You smell the smoke. Ini tuh ya ada, ini ada kayak duri-duri gitu tuh, ih sakit deh. Tuh liatin. Kayak nyari itu ya keong. Ini kalau nyari keong kan gini nih kalau di sawah ya. Ah, ini bolong gini jelek nih. Ah, tuh kan pada jelek. Hani, ini pada itu busuk ya, it's not good. Wow. Tuh kan, soalnya nggak dikasih straw nih bawahnya nih, jadi dimakan-makan binatang gini nih semua nih, yang udah pada matang-matang. Tuh kan liatin banyak banget kan. Hani, all bad, hani. Wow. Oh iya tuh kan pada jelek semua ini, yang pada matang-matang jadinya. Ah, sayang banget ini. Yeah, I'll change the way I do it next year. Yeah, you have to. I don't have to do anything. I mean, look, he's many like this bad. Yeah, ini pada busuk kayak gini semua, kan sayang ya. Dah banyak banget yang merah-merah nih di bawah. Oh, ikan banyak banget ya merahnya. Oh, udah kayak nyari keong aja nih gue. Ikan banyak banget, katanya banyak yang dimakan itu binatang, itu nggak tahu binatang apa. Tuh ini, tuh. Ikan padahal bolong-bolong gini. Iya, yeah, honey. Just. Hah? There's also many weeds in here. It's very difficult to keep the weeds down. That's also the reason why I need to get straw in there. Keep yeah. The weeds down. Oh, jadi ini tuh banyak, banyak ini nih, apa namanya, rumput kayak gini nih. Ini, karena nggak dikasih straw bawahnya. Oops. Oh. Careful behind you, okay? I know.
dua tempat soalnya nih stroberinya udah banyak. So banyak honey. Lebih banyak di sana tuh. Lihatin di sini. Oh, ini dia. Oh. Banyak juga di sini. Ternyata. Bukan ini jelek ini. Itu dibuang deh di sana deh. Ini biasanya kalau panen strawberry di sini tuh sampai how many time you pick honey usually? I don't know, I didn't count. Like a 4-5 time, no, probably more. Oh. Because it's supposed to be able to produce all summer long. Huh? It's supposed to be able to have all summer long, like until the end of July. Oh, so yeah, we'll see. Yeah. Lebih ya. Ini udah dua kali ya. Actually, this is third time, right? Yes. Because you already picked before, right? Little yes, bit. This is the third time. Oh ya, ini tuh udah tiga kali nih sebenarnya teman-teman. Waktu pertama itu Kanit yang metik, aku nggak ikutan metik. Tahu-tahu udah ada di kulkas. Kayak panas besar. Oh, ya ini strawberry-nya. Lihatin. Ini lihat teman-teman. Wow. Lucu ya bentuknya ya. Jadi ini. Nih teman-teman. Nih strawberry-nya pada busuk jadi kita buang di sini ya. Nih, tuh kan banyak banget yang pada busuk ini. Ada busuk-busuk semua ya. Nah ini panen ketiga kita ini dapat dua box ya. Ini sebenarnya masih banyak nih teman-teman di sini nih, sebenarnya masih banyak yang merah-merah, cuman masih agak kecil-kecil juga, terus juga apa namanya, ada yang banyak yang busuk ya, kayak tadi teman-teman lihat kan nih kan tuh. Banyak yang busuk jadinya. Kita buang stroberinya banyak deh. Oh. So, buat teman-teman ya, kalau misalkan kalian mau nanam stroberi atau udah punya stroberi, nanam stroberi ya, kalau misalkan belum apa namanya? Udah numbuh gini, kalian itu dikasih straw ya bawahnya. Itu biasanya bentuknya tuh kayak damen apa namanya, kayak damen dari padi ya. Kalau di sini mah itu ya rumput gitu, straw. Dikasih straw ya kayak gini nih. Tuh kalian bisa lihat fotonya ya. Atau kalau di Indonesia mungkin bisa kali ya pakai apa namanya, pakai damen ya, damen yang dari padi ya. Jadi kalau kalian punya stroberi, tanaman stroberi di rumah, itu dikasih straw ya. Tapi kalau nanamnya di ladang kayak gini ya, kalau nanamnya di pot mah nggak perlu ya, nggak. Jadi ini nih teman-teman, ini soalnya siomay aku nggak dikasih straw nih. Jadinya gini deh stroberinya, banyak yang busuk. Di sini banyak.
Masih banyak. Bukan masih. Masih banyak juga yang ijo-ijo. Ini nanti aku tuh biasanya kalau udah kebanyakan gini, aku bikin jus atau enggak bikin ditaruh di itu ya, di freezer. Oh, itu masih banyak, aku harus taruh di sini dulu. Ups. Ini mau dibuang ke kemana, Hani? I'm gonna put them on a little pond and see if they grow because there's wild strawberries growing there already. Ini mau dibuang di bawah pohon apa namanya, pohon pine tree biar numbuh. Yummy. Maybe we can go up that way. Go up that way. And I'll get the camera later. But I want to put it also. Yeah. Yeah, let's go put those inside first. Terima kasih udah nonton videonya. Ini hasil panen aku ketiga kalinya, ini lumayan banyak ya. Tapi banyak juga yang busuk tadi ya. Jadi memang harus dikasih straw di bawahnya, jadi biar nggak pada busuk ya. Tapi ini enggak sih. Oke teman-teman, makasih ya udah nonton videonya. Bye bye. Jangan lupa di subscribe dan di share. Oke, bye bye. Dah.